Baik teman-teman, ini kita akan membuat pakan ini ya, pakan ternak fermentasi. Ini ada katul kurang lebih 20 kilo teman. Petani kan aja. Oke. Ini ada beras jagung juga campur ini. Nah, ini kurang lebih 5 kilo teman-teman. Katakan malu. Tiga yang menari. Ini kurang lebih 5 kilo. Sama diratakan seperti ini teman-teman. Sip. Ini sudah rata. Ini sudah dicampur. Terus ini tepung ikan ini kurang lebih ini 8 onan, ini 16 on ini yang ini. Ini kayaknya sudah cukup. 8 on itu. Iya, soalnya 1 kilo itu untuk 6 kilo ini. 6 kilo katul. Cukup ya pasang semua ya. Cukup ya. Dan ini tepung ikan teman-teman. Tepung ikan. Soalnya kalau terlalu banyak tepung ikan nanti panas, takutnya panas, nanti takut bulu ternaknya. Ini teman-teman. Lepas. Dicampur seperti ini. Ini dicampur. Sudah 3 bahan. Tinggal ininya, tinggal cangkang telur ayam. Ini dicampur dengan kulit telur ya teman-teman tuh. Nah, ini kulit telur yang dihaluskan. Ini kulit cangkang telur. Kayaknya perlu dimasukkan semua, ada masalah ini. Masuk, Bon. Tuh, Bon. Tuh, Bon, Pak. Mana, Pak? Tak kelar, Pak. Kok tak kelar? Enggak kelar ini, dah. Bukan sama. Nah, ini ya. Ini cangkang telur yang dihaluskan dicampur 20 kilo katul. Katulnya 20 kilo kan ya, Pak? Pak Didin. Katulnya 20 kilo kan ya? Jangan, Nak. Kurang lebih 20 kilo tadi. Jagungnya 5 kilo. Terus tepung ikannya kurang lebih 3 kilo. Terus cangkang telurnya tadi sebanyak berapa ya cangkang telurnya tadi? Hah? Sekilo? Oh iya, itu sebenarnya 1 kilo telur ya. Kurang lebih itu. Tapi tidak nyampe sih, mungkin hanya sekitar 1/4 tadi kalau kulitnya. Terus akan dicampur dengan daun ini ya, daun kelor yang mau dihaluskan teman-teman. Ini ntar lagi di blender. Ini daun kelornya sudah kering.
boleh beret jemur sikune tanggu angin kan gendong lho nih dicampur dengan sedikit daun daun kelor sedikit aja ya teman-teman sedikit aja blender nih dan ini langsung dicampur ya teman-teman langsung dicampur seperti ini langsung dicampur nih langsung dicampur seperti ini teman-teman nah nih dicampur dicampur nah ini sepertinya sudah tercampur teman-teman sampai merata dan ini dicampur dengan nanti disemprot dengan tetes tetesnya kurang lebih setengah liter dan ini airnya setengah ember seperti ini embernya seperti ini teman-teman embernya seperti ini itu kan ini kan energi juga dicampur ini kalau semua yang ini dicampur lagi di rumah jalan serata harus nih katakan pergi kotoran nyamanan anu ini rumen air sama tetes oke mau pasang tong apa gelu dicampur nah dicampur seperti ini teman-teman dicampur tapi jangan terlalu banyak air ya teman-teman tetes itu apa pak tetes itu kan kurang banyak energi sebenarnya terlalu banyak air ini kan glukosa pak glukosa itu kan menambah energi jangan terlalu banyak air nanti yang penting nggak terlalu basah hanya basah sedikit teman-teman sampai agak basah dikit-dikit tapi jangan terlalu basah karena ini mau difermentasi teman-teman diaduk lagi teman-teman diaduk diaduk teman-teman diaduk lagi ini jangan terlalu basah nanti ya sambil diskusi gitu ini kalau cangkangan itu pak itu menambah sekapur sekapur itu kalau ayam biasa bertelur telurnya bagus pak tahu lo kalau ya nah itu fungsinya ya boleh kan banyak aja tuh orang kan orang nah itu kekurangan dari kapur jangan terlalu basah ini kayaknya sudah ini ya tapi kayaknya ini masih ini ya kurang ya teman-teman kurang teman-teman ini sudah ini ya ini sudah tercampur rata meskipun nggak bisa ini ya ini sudah agak basah nggak begitu basah banget tapi kering teman-teman tuh nah, ini siap dijadikan difermentasi selama kurang lebih 10 hari nah, ini mau taruh di kresek merah seperti ini ya, teman-teman dan ini teman-teman ditutup
dan dibiarkan selama 10 hari, taruh di tempat yang terhindar dari sinar matahari. Baru dikasihkan ke pakan ternak.